Selamat datang di channel KH Audio atau Bintang Baru Audio. Promosi dari Jakarta ya. Ini hari ini saya siapin TW15P, ada 2 unit dari Asley. Ini seri pasif tertinggi, harganya mencapai di atas 10 kalau salah ya. Nanti saya kirim, catatkan di deskripsi deh ya. Kemudian subwoofer seperti biasa RXP 118 sub 2 single 18 in pasif. Powernya pakai RSP 413 Pro, kemudian untuk speaker pasifnya kita pakai DA3000. Itu buat angkat speakernya. Jadi ya bisa 4 ohm dan 8 ohm untuk yang seri DA3000. Ada selektor di belakang ya. Jadi enak kalau diatur apa-apa. Kemudian yang RXP 413 Pro itu kenapa kita buat ke sub? Ya, rencana mau ditambahin sub lagi bisa 4 totalnya. Kemudian untuk manajemen kita pakai adalah Asley. Ini full Asley semua. Mixer kita pakai 16 channel juga dari Asley. Mic wireless Asley City One Pro MKCU. Sekarang saya tes untuk suara vokalnya dulu. Teman-teman denger menggunakan headset, udah kita setting RTA semua. Kirim ke Maluku. GGD dia this ha hi hi one 123 this lau ci 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 lau this 1 2 this check sound musik. Ini mixer kita pakai yang paling murah, GT4 sejutaan, sejuta umat juga. Banyak yang tes, banyak yang check out juga ya. Yuk kita check sound suaranya. Flat to flat. Satu lagi. Tak. Satu hal yang teman-teman tahu, flat to flat semua. Grafik semua flat, high mid low flat. Ini kita pakai Bluetooth malah ya. Jadi kalau hasil bassnya enak, jokinya Ko Hendra. Ini udah termasuk setting, sudah dikasih 3 preset yang teman-teman bisa bawa ke lapangan, dalam ruangan maupun acara tertentu. Jadi bisa request, intinya seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan tetap subscribe di channel Ko Hendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih menarik lagi. Akhirnya saya Ko Hendra dan tim KH Audio dan Bintang Baru Audio. Thanks for watching.